Jadi di sini saya nama satu field namanya tipe rank. Jadi dia mempunyai ranking film by tahun. Jadi film itu pada tahunnya dalam posisi berapa. Ini gunanya kelihatannya di sini. Nah ini misalnya dalam saya bandingkan film fantasi sama komedi. Jadi ini bacanya adalah tipe film fantasi kayak Dubai. Lalu yang memiliki maksudnya tadi jadi memiliki tipe ranking yang paling tinggi. Jadi di sini kelihatan fantasi dalam itu rankingnya jauh lebih tinggi dibandingkan film komedi. Oke. Ada pertanyaan? Tadi saya jelasin untuk data spasial itu menggunakan gear pandas. Pernah coba nggak? Oke, terakhir ini adalah saya pengen tahu jumlah tim film yang paling tinggi, cuma saya pakai algoritmanya sih yang ini. Jadi misalnya di sini yang ibu punya algoritma sendiri buat tentuin top 250. Jadi misalnya dia minimal spotnya adalah 3000, lalu rata-rata si spotnya adalah 6,9. Itu saya jadi cuma translate algoritmanya ke dalam perhitungan ini. Nah, kita lihat dulu fungsinya. Jadi ini saya tampilin minimal cost-nya adalah 5000 yang bisa masuk perhitungannya. Lalu rata-ratanya adalah 7. Nah ini rumusnya sama kayak tadi sih. Jadi misalnya saya jalankan. Jadi ini nambah fungsi, nambah kolom satu lagi, weight rating. Hasil perhitungan tadi isi yang saya masukkan. Cuma misalnya kita pengen sorting, sedikit sorting seperti kelihatan. Jadi kita sorting by weight rating. Nah disini udah mulai kelihatan kurang lebih hasilnya sama kayak di IMDb. Yang pertama kan sosok presensi. Sebenarnya pandas masih banyak lagi fungsi-fungsinya, kayak saya belum bahas soal join Indonesia. Cuma untuk saat ini saya pengen kasih ujungnya kalau misalnya pandas cukup oke untuk data mining ini. Jadi kalau misalnya kalau saya project pribadi adalah data mining, jadi data ribuan data saya bisa ambil infografik misalnya pengunjung suatu web untuk wanita di lokasi Jakarta Selatan berapa banyak, misalnya kalau saya bisa bandingkan ke jumlah pengunjung wanita misalnya di Bandung gitu. Jadi sebetulnya kalau data-data seperti ini jatuhnya gunanya untuk kepentingan bisnis sih, jadi untuk menunjang keputusan selanjutnya. Oke, sampai sini saja ada yang tanya. Untuk data source-nya untuk agnostik, maksudnya selain database misalnya
Iya bisa, jadi bisa CSV segala macam. Termasuk plain text atau gimana? JSON mesti passing sih ke dictionary dulu minimal. Cuman kalau misal output dia bisa langsung ke JSON. Kamu harus bikin setiap tabel dan dengan keterangannya kamu mau tapi apakah ada tabel yang sudah punya semuanya dan yang interaktif dan bisa contohnya klik dan menyebutkan interaktif mesti bikin satu-satu lagi iya, mesti bikin satu-satu minimal sih kita tinggal bikin algoritmanya jalanin satu-satu ya terus hasilnya kita simpan ini misalnya ada F5 ada F5 itu kayak Redis cuma dia lebih ke by tables atau misalnya langsung kita simpan ke database lagi atau misalnya kita pakai Redis atau mobil ya, dan kalau keterangan lebih kompleks contohnya ada 3 dimensi data apakah masih bisa bikin graf di dimensi data untuk smart cockpit bisa untuk pakai itu tergantung dari chart-nya sih jadi bukan di pandas sih ya, jadi kalau misalnya tadi saya pakai hard chart itu dulu di dimensi data oke kalau nggak ada saya mesin value itu mau dihilangkan apa mau diisi default? Mau diisi, misalnya bisa. Tapi dengan beberapa kondisi gitu, misalnya kalau misalnya mesin value itu ada di tengah dua nilai yang ada di antara dua field yang ada nilainya gitu. Berarti nanti kondisinya kayak gini, kalau misalnya emang serentetan itu kosong semua, berarti mau diganti nol. Kalau di pandas, defaultnya dia ada operasi untuk ngisi tadi nol. Nah, tapi kalau misalnya, jadi misalnya kalau tadi kan adanan banyak tuh misalnya saya isi misalnya tidak ada string itu bisa di pandas cuman kalau misalnya kasusnya tadi ada kondisinya mesti pakai fungsi apply tadi jadi kita mesti bikin fungsi custom yang isinya adalah filter datanya itu jadi kalau misalnya yang tadi misalnya statusnya di bawah apa, di atas apa kita kondisikan returnnya apa gitu. Kalau misalnya mesti bikin aplikasinya sih tadi kalau misalnya saya jadi kan jadi kalau proyek saya pakai Django jadi segala macam tadi data mining di backend nah itu hasil backendnya itu saya convert ke JSON saya kasih aja ke JavaScript depan jadi kalau misalnya pakai notebook cuma buat JavaScript saja sih namanya. Jadi sampai sini aja kali. Oke.
Oke, saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Sigit yang sudah berbagi pengalamannya. Jadi sebelumnya juga ada beberapa yang pernah ngisi kopdar dan baru datang. Jadi ada Gombang. Gombang nih yang dulu pernah ngisi Python Wikipedia bot. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan soal Wikipedia dan Python bisa ke Gombang, dan Gombang juga salah satu pendiri yayasan Wikimedia. Perkumpulan Wikimedia. Selanjutnya ada juga Mas Noprianto. Kalau bagi yang belum tahu, kalau dulu suka ada majalah Info Linux, tahu. Dan Mas Noprianto ini salah satu penulis soal Python di majalah Info Linux. Dan sekarang dia bawa buku apa? Projectnya dia nih, yang mau dibagiin gratis, yang bisa jangan dicatat, SQLite Boy. Jadi kalau yang tertarik ingin belajar Python atau soal SQLite Boy bisa ambil di sini, Mas Topri udah bawain. Kemudian ada satu lagi Mas Reza Muhammad dari Butterfly. Jadi yang sempat juga jadi tuan rumah Kopdar bulan Agustus ya kalau salah ya. Sebenarnya tadi harusnya Mas Reza juga jadi salah satu panelis yang di startup, tapi karena ada perubahan jadwal jadinya belum bisa juga berbagi. Tapi nanti kalau misalnya mau tanya-tanya soal Butterfly dan bagaimana startupnya bisa kontak Mas Reza. Dulu Mas Reza tuh bagi soal bagaimana membuat high scalable application using Django ya. Ya, jadi kalau mau soal Django yang scalable bisa nanti kontak-kontak ke Mas Reza. Dari saya sudah selesai sih, jadi silakan kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol sendiri ke yang lain, tukar pengalaman silakan, silakan. Dan sebagai penutup biasanya kita foto bersama aja terakhir. Atau dari yang lain ada tanggapan, masukan, silakan. Acara selanjutnya sih rencananya 2 bulan sekali Mas Adi. Cuman tempatnya biasanya kita juga pindah-pindah sih, masih belum diputusin juga sih mau di mana. Nah, ini juga eksperimen, ada yang di UI dan kaget juga ternyata biarpun jauh tapi ya banyak juga yang datang gitu, dan hujan juga paling banyak ya boleh. Oke, kalau nggak ada mungkin kita foto bareng aja ya di sini langsung. Backgroundnya di set ID Python. Jadi kalau mau buku ya, silakan. Ini ditutup aja nih, sebagai Thank you.